Hi. Jean-Baptiste, good morning. Oh, good morning. Good morning. Good evening. Hi. Kami dari Cast Perempuan Tanah Jahanam, and today we're gonna be playing a game. Yeah. Di tapi harus kenalan dulu dong. Oh, iya. Coba dari sana. Saya Tara Basro, berperan sebagai Maya. Saya Jimmy Hakim, berperan sebagai Kida Nawangso. Saya Marisa Anita, berperan sebagai Dini. Let's go! Oh. Wow. Coba dikasih tahu dulu. Christine Hakim. Oh. Oke. Okay. Oke. Okay. Christine Hakim itu ini pengalaman pertama banget aku ketemu beliau. It's a wow experience. Dia kalau orangnya tuh ya kayak gimana ya, menimbulkan aura yang buat orang, semua orang tuh kayak mencintai dia gitu. Wow, she's so lovely, baik banget, humble gitu. Tapi begitu sampai set, bahkan aku aja yang ada satu set waktu itu sama beliau nggak berani ngelihat matanya beliau. Tadinya mau bermaksud senyum dan berinteraksi lah gitu kan, tapi nggak jadi deh, ini nggak usah aja, ya udah jalan. Gitu, beda banget. Gitu dia itu karakter yang dibutuhkan di set itu dan di film itu dia berubah, beda banget 360.000 derajat kali. Beda, dan di luar itu dia sungguh, aduh, aku berharap dia itu ibu. Di sana agak fokus di sini. Apa itu? Gembil. Apa itu? Gembil. Oh, oh my god. Okay. Gembil. Untung. Agini Hak, she is a very passionate young lady. Sangat ingin tahu banyak hal dan keingin tahuannya untuk belajar itu besar sekali. Jadi senang bisa lihat ada generasi muda yang punya passion seperti ini. Dan ketika di set pun, her performance was brilliant. What? Ya. Yeah. Oke. Okay. Hap. Kita lihat nih, aku dapat siapa ini? Magyal. Grasen. Oh. Asmar Abigail. Kurang atas, maaf. Hah. Tapi enggak kelihatan juga loh. Asmar Abigail. Oh my god. Saya pertama kali lihat Asmara itu memang sudah mesmerized sama dia. Saya pertama kali lihat dia di Setan Jawa, Asmar Abigail di sini memerankan Ratih. Ya, nanti ada hubungan yang menarik memang antara yang Anda lihat di poster itu. Iya, kamu mau colek aku kan? Ya, jangan spoiler. Terus, Asmara, her energy is huge. She's intense. Jadi ya emang nanti ketika kalian tuh nonton, wow, you guys will feel the energy. She is intense. Okay. Marisa, Anissa. For me, aku, iya jujur dong. Jujur dong. Nah, kamu ngomong. Justru uniknya adalah kamu kemana? Come back. It doesn't make a difference. You're in front of me. Enggak ada orangnya ya. Dia itu ya. Tapi tidaknya. Hey. Enggak malu sih deh. Ya. Halo. Aku sudah 2 film bersama dirinya dan lagi-lagi kita tidak pernah dalam satu set atau satu lokasi yang sama. Jadi aku kenal beliau itu di luar. Dia itu kakakku udah gitu aja. Aku bisa berbicara most about everything sama dia dan sharing berbagai banyak hal. Aku darinya bego jadi pinter. Dia darinya pinter jadi capek ngajarin dia. Yes. Oke. Next one. Tunggu Rifno. Ini juga gokil bapak ini ya, tolong. Kamu pernah di ini nggak di Rusan? Maksudnya, ya kalau acting kan sampai intens. Jujur. Iya kan. Yeah.
Ini dia jenius banget, apalagi kalau lagi beradegan. Terasa real banget gitu kalau misalkan sama dia dan Rifnu juga dia nggak takut untuk explore. Jadi kalau berbagi adegan sama dia tuh kadang-kadang suka unexpected hasilnya seperti apa, which is something that I love about him. Wah, Bimo kayaknya kan. Bimo ya. Hei, Shanti Harman. Armami. Iya, Shanti Harman itu adalah produser kita. Dia salah satu produser yang memang ini kan ada 4 rumah produksi ya. Dia produsernya based Indonesia. Shanti, sorry? Yeah, iya, coba tahu. Jadi Mbak Shanti Harman ini is very funny because dia, kita tuh punya mutual friend and she's very sweet, very lovely, super hardworking, professional. Dan tapi warm because she's our mother, you know, it's like she's one of our mothers in the production. So yes, Mbak Shanti. Yes, tinggal tiga lagi. Rebasro. Zah. Kau kabur dulu lah. Rebasro. Aku mau dengar. Aku mau dengar. Rebasro is sahabat saya di dunia permakanan. Iya. Apa yang dia makan, dia pesan banyak sekali tapi saya yang habisin. Iya. Tapi selalu gitu. Karena kita promo sering dapat berdua ya. Iya. Iya. Dan uniknya nih aku enggak sadar ya. Kalian boleh tahu satu hal nih, dia ini anakku. Iya, di film ini. Di film ini dia ini anakku. Anakku. Bapak kayak. Mirip kan? Mirip mana? Ayo. Yep, that's right. Oke. Iya. Sydney ini dia spiritnya, I adore him so much. I look up to him karena semangatnya untuk mengejar mimpi nggak berhenti, dan it shows that to get to your dream, to reach your dreams, it takes a lot of effort. Dan kelihatan dari dua film terakhir yang merupakan film pertama Zidni, terlihatlah kualitas dan kerja kerasnya. It came from Tara Basro, you know. Baba endorse, yeah. Baba endorse. Joko Anwar. Joko, mungkin nggak cuma saya aja yang mikir ya. Joko for all of us. Tidak hanya bertiga, tapi semua yang sudah bekerja sama Mas Joko, he's a genius. He's a genius, he's a perfectionist, he's cuddly, he's kind, he's dark. He's witty at the same time. He's witty, he's funny, and he's real. Yeah. We love him. He would be the kind of friend yang can be brutally honest with you, but simply because he loves you. Yes. Hai semua, jangan lupa nanti tanggal 17 Oktober nonton film Perempuan Tanah Jahanam. Jom! 17 Oktober 2019 di CGV, teman-teman. Alright, jangan lupa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.